Apabila kita mengaplikasikan ke semua tanaman kita, entah itu tanaman yang kita harapkan buahnya untuk kita panen ataupun tanaman yang dimanfaatkan sebagai penyaring udara. Jadi manfaat pengaplikasian PSP ini adalah untuk memaksimalkan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman yang kita tanam itu. Sahabat tani semua, tentunya tidak asing ya dengan larutan ini. Jadi kedua larutan ini adalah larutan PSB ya sahabat tani semua. Jadi PSB itu adalah larutan yang terbuat dari micin dicampur dengan terasi, kemudian dicampur dengan telur, kemudian ditambahkan air. Setelah itu diaduk sampai merata, kemudian kita jemur seperti ini di bawah terik matahari minimal 8 jam ya setiap harinya. Kemudian setelah 15 hari maka jadilah larutan yang namanya larutan PSB. Jadi ini adalah larutan PSB hasil buatan channel belajar organik ya. Kemudian apa itu PSB? PSB adalah larutan yang berisi bakteri yang mampu berfotosintesis. Kemudian apabila kita aplikasikan ke tanaman kita, itu akan membantu proses fotosintesis dari tanaman kita, sahabat tani, sehingga bisa memaksimalkan sistem pertumbuhan, kemudian bisa melebatkan ataupun meningkatkan produksi tanaman yang kita tanam, sahabat taniku semua. Jadi di dalam PSB ini, sahabat taniku semua, itu selain terdapat bakteri fotosintesis, juga terdapat nutrisi-nutrisi ya yang dibutuhkan tanaman kita agar supaya tanaman kita itu selalu subur, kemudian bisa menghasilkan produksi ataupun buah. Kemudian selain itu juga terdapat nitrogen, kemudian asam amino dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya dengan kita mengaplikasikan PSB ini, itu kita bisa mendapatkan manfaat sangat banyak sekali sahabat tani, terutama di dalam membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman kita. Nah, dari dampak fotosintesis itulah kita mendapatkan banyak manfaat yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu. Jadi yang dinamakan fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan ataupun tanaman kita untuk menciptakan zat gula yang kemudian dijadikan energi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, kemudian sisanya itu selanjutnya disimpan oleh tumbuhan tersebut di dalam buahnya. Ya, sehingga buahnya itu yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi ataupun dijual, sehingga bisa menghasilkan uang seperti itu sahabat tani ya. Kemudian di dalam menjalankan proses fotosintesis, tanaman itu memerlukan empat hal penting. Yang pertama yaitu air, karbon dioksida, kemudian klorofil, setelah itu cahaya matahari sahabat tani. Jadi air itu didapat tanaman dari media tanamnya ataupun media tumbuhnya yaitu tanah, kemudian dihisap melalui akar, setelah itu disalurkan ke seluruh bagian tanaman termasuk daun ya sahabat tani. Kemudian secara bersamaan ketika cahaya matahari ataupun energi matahari itu mengenai klorofil dari daun ini, secara bersamaan stomata itu terbuka. Kemudian karbon dioksida itu masuk ke dalam stomata itu. Setelah itu terjadi proses pembentukan zat gula yang dilakukan tumbuhan itu pada saat proses fotosintesis. Jadi bahan baku zat gula yaitu
didapat melalui air yang diserap melalui akar, kemudian karbon dioksida yang didapat dari udara, kemudian dihisap melalui stomata. Setelah itu terjadi proses pembentukan zat gula ataupun zat pati yang disalurkan ke seluruh bagian tanaman untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhannya. Setelah itu sisanya disimpan di dalam buah dari tanaman tersebut. Seperti itu Sobat Tani ya. Jadi itu penjelasan singkat mengenai fotosintesis. Nah, kemudian buah dari tanaman tersebut yang dihasilkan melalui proses fotosintesis itulah yang dipanen oleh para petani, kemudian dikonsumsi, ataupun jika dia itu menanam dalam jumlah banyak bisa untuk dijual, kemudian menghasilkan uang sehingga ekonomi dari orang yang menanam tanaman tersebut bisa tercukupi, seperti itu Sobat Tani ya. Kemudian selain menghasilkan zat padi, jadi proses fotosintesis dari tumbuhan itu juga menghasilkan yang namanya oksigen. Kemudian oksigen itu dimanfaatkan oleh manusia ataupun sebagian besar dari kehidupan yang ada di muka bumi ini untuk bernapas dan meningkatkan kinerja sistem organ yang ada di tubuh makhluk hidup yang tinggal di bumi ini, seperti itu Sobat Tani. Maka fotosintesis itu juga menyumbang jasa yang sangat besar di dalam keberlangsungan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Makanya kebanyakan di perkotaan itu dibuat taman-taman penghijauan ataupun ditanami tanaman pohon-pohon yang besar. Kemudian di area perindustrian itu juga banyak sekali ditanamin tanaman yang untuk fungsinya untuk menyaring udara ataupun membersihkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan ataupun asap dari pabrik perindustrian tersebut. Itu tujuannya agar supaya untuk menyaring karbon dioksida, kemudian untuk menghasilkan oksigen sehingga bisa mengurangi pencemaran dari udara yang ada di bumi ini. Nah, setelah itu apa hubungannya dengan larutan PSB ini, Sahabat Tani? Jadi PSB ini adalah suatu larutan yang berisi bakteri yang mampu melakukan fotosintesis ataupun menghasilkan makanannya sendiri ya Sahabat Tani. Kemudian bakteri ini memiliki pigmen untuk menangkap cahaya matahari ataupun energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kemudian apabila kita mengaplikasikan ke semua tanaman kita, entah itu tanaman yang kita harapkan buahnya untuk kita panen ataupun tanaman yang dimanfaatkan sebagai penyaring udara, jadi manfaat pengaplikasian PSB ini adalah untuk memaksimalkan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman yang kita tanam itu, sehingga proses terjadinya fotosintesis itu terjadi bisa maksimal. Ketika tanaman kita itu kita harapkan untuk menghasilkan buahnya, itu buahnya bisa terjadi secara maksimal. Kemudian ketika tanaman itu kita manfaatkan untuk menyaring udara ataupun menghasilkan oksigen, itu dengan bantuan PSB ini proses terjadinya fotosintesis yang menghasilkan oksigen itu bisa maksimal, seperti itu Sahabat Tani. Sehingga udara yang ada di atmosfer bumi itu bisa bersih, terbebas dari karbon dioksida, kemudian membantu ketersediaan dari oksigen yang ada di atmosfer bumi ini. Kemudian di dalam proses fotosintesis tanaman itu menyimpan zat gulanya itu di dalam buah, kemudian buahnya itu
dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi ataupun. Oke, jadi seperti itu sahabat tani ya. Jadi dengan kita mengaplikasikan PSB ke tanaman kita, entah itu tanaman yang kita harapkan buahnya ataupun tanaman yang sengaja kita tanam untuk sebagai penyaring udara, itu hasilnya bisa maksimal ya sahabat tani. Dari hasil fotosintesis tentunya dapat menghasilkan buah banyak, kemudian menghasilkan oksigen yang banyak sehingga mengurangi polusi udara yang ada di atmosfer bumi ini. Oke, cukup sekian dulu informasi yang dapat channel Belajar Organik bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kemudian bagi alam ataupun bumi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.